terakhir ya. Ngejalanin kan Iki, ya. Dia juga tahu berpasangan dengan siapa. Jadi silahkan aja, monggo. Gimana? Sebentar, izin dulu, sayang. Iya, beli deh, izinin nggak nih? Punten, dipantau. Gak sok masuk sih. Iya. Takkan pernah. Selamat kepada Rizky Febian atas restu orang tua dan keluarga besar mahal ini untuk jenjang ke lebih serius. Sementara dari pihak keluarga Rizky Febian di Tambun dan di Cimahi pun sangat memberi lampu hijau sehijau-hijaunya. Kini giliran Telini dan Aiki, sapaan akrab kalian berdua, Rizky Febian dan Mahalini Raharja, yang akan menentukan cinta kalian akan dibawa kemana. Semua idolamu selalu mensupport dan mendukungmu dari semua sisi positif. Seperti diketahui, Igede Suraharja, ayah dari Mahalini, begitu sangat perhatian dan sayang pada Rizky Febian, kekasih anaknya ini. Hal menarik dan cukup unik lainnya, ternyata hari jadi Rizky Febian dan Mahalini bertepatan dengan tanggal kelahiran ponakan Mahalini, Baby J, anak dari kakak Mahalini, yang pada 7 Mei hari ini juga sudah berusia 3 bulan. Rizky Febian begitu disanjung dan sangat dihargai oleh para keluarga Mahalini di sela-sela perayaan otonan 3 bulanan Baby J. Untuk informasi selengkapnya, berikut YouTube channel Berbagi Cerita merangkumnya. Sejak Rizky Febian menyatakan cintanya pada Mahalini Raharja pada 7 Februari 2022 lalu, hari ini tepat sudah 3 bulan perjalanan cinta mereka. Dan ternyata guys, kode kakak ipar Mahalini waktu itu, ibu dari Baby J, saat Rizky Febian pertama kali ke rumah Mahalini di Canggu, Denpasar, Bali pada 26 Mei lalu, kakak ipar Mahalini mengingatkan pada Rizky Febian saat mau pamit pulang ke Jakarta bersama Mahalini bahwa jangan lupa bulan Mei ya. Bye. Sampai jumpa bulan Mei. Amin. Dah. Ternyata bulan Mei, tepatnya pada 7 Mei hari ini, adalah 3 bulanan Baby J juga. Sama seperti usia perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini bertepatan di 3 bulan tepat juga pada hari ini. Di Bali, ada yang dikenal sebagai otonan. Otonan dalam bahasa agama Hindu di Bali disebut dengan sarira samskara, atau dalam aspek ritualnya disebut manusiatnya. Ketika berbicara mengenai upacara, pastilah kita tidak bisa terlepas dari infrastruktur agama, yakni tantra, yantra, mantra, mandala, dan kala. Kala atau waktu merupakan aspek penting, karena waktu adalah perputaran yang di dalam bahasa agama Hindu di Bali disebut dengan wariga atau hari. Dari wariga lahirlah pendewasaan.
Jadi, terkait ritual manusia yatnya, dalam hal ini otonan, setiap manusia itu membawa dewasanya masing-masing karena sudah ditentukan oleh hari kelahirannya. Kita ketahui bersama yang disebut kelahiran adalah ketika rohani menjasmani. Ketika rohani menjasmani itu artinya saat sang Atman mengambil badan dan mengambil pikiran. Fungsi ritual mautonan dalam hal ini adalah saat proses pengambilan badan dan pikiran, manusia tidak mengalami degradasi. Anten oton tersebut berfungsi supaya dia dikembalikan pada hakikatnya, yakni lahir ke dunia untuk penebusan dosa di kehidupan terdahulu. Dalam prosesi mautonan itu, ada pengharapan. Ternyata saat Rizky Febian datang ke Bali yang kali keduanya ke rumah Mahalini pada sore 5 Mei kemarin, Aiki didekati seorang pemuda untuk dibuatkan udang Bali. Sejatinya, udang mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah mempertemukan manusia masa kini dengan penggalan sejarah dan kebudayaan yang dimilikinya. Itulah Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu jua, saling menghargai dan menghormati antar sesama dimanapun kita berada. Kita lihat ada yang mau mengukur udang. Bikin apa sih? Kita mau diikat. Apa nih? Kita ketahui bersama pula, ikat kepala merupakan sebuah tradisi unik yang banyak dipakai oleh berbagai suku di tanah air. Di tanah Sunda sendiri, tanah kelahiran Rizky Febian, disebut totopong, dan belangkon atau undeng, penutup kepala dari kain, merupakan bagian kelengkapan sehari-hari pria di Pulau Jawa. Meski Rizky Febian masih berstatus pacaran bersama Mahalini, namun ayah Mahalini sudah menganggap Rizky Febian bukanlah seorang wisatawan atau tamu yang datang berwisata di Bali atau ke rumahnya. Tapi lebih dari itu, Rizky Febian sudah dianggap seperti anak sendiri. Buktinya, nampak ayah Mahalini mengenakan pakaian adat Bali pada Rizky Febian bagian demi bagian di dalam kamarnya yang direkam langsung oleh kakak Mahalini, Dion Raharja. Pasrah ya. Ida Yosintia Kencana Dewi, sahabat Mahalini sedari kecil hingga kini, mengatakan prosesi otonan adalah upacara sakral bagi setiap keluarga di Bali. Bahkan wisatawan pun tidak boleh ikut dalam prosesi tersebut. Kalau hanya sekedar menonton dan mengabadikan beberapa momen, itu tidak masalah. Karena otonan, kata dia, adalah prosesi rumpun guys, keluarga. Bisa nanya apa? Otonan kalau di Bali itu apa? Otonan di Bali itu kayak ulang tahun Bali gitu loh. Jadi setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan tuh sesuai kalender hari Bali. Hari kelahirannya tuh ada otonan. Jadi dia tuh kayak otonan pakai banten. Wisatawan bisa ikut otonan? Enggak bisa ya. Apa? Wisatawan bisa ikut otonan? Enggak sih kayaknya, soalnya itu kalau nonton boleh. Artinya, tak salah lagi bila Rizky Febian sudah menjadi bagian dari keluarga besar Mahalini. Rizky Febian nampak begitu berwibawa mengenakan pakaian adat Bali. Momen ini direkam langsung oleh ayah Mahalini, Igede Suraharja. Kata ayah Mahalini, bagaimana rasanya Iki mengenakan pakaian adat Bali? Menurut Aiki, sangat senang karena dipakaikan langsung oleh bapak dan berbagai pujian lainnya diungkapkan Rizky Febian didampingi Mahalini saat ditanyai langsung oleh calon mertuanya ini. Gimana kesan-kesannya setelah pakai pakaian adat Bali? Senang karena dipakein sama papa. Oh gitu, cuman itu doang. Terus juga senang jadi tahu adat Bali. Kalau Bali bilang orangnya ganteng sekarang itu. Keren. Bagus. Lanjut pada upacara otonan keluarga, Baby J nampak dikenakan kalung serta berbagai prosesi otonan lainnya. Usai prosesi otonan berlangsung, bukannya Baby J yang diminta foto bersama para keluarga besar Mahalini,
Justru yang dikerumuni adalah pendatang baru keluarga Mahalini. Siapa lagi kalau bukan Rizky Febian Raharja. Di sela-sela makan bersama keluarga besar Mahalini juga, nampak Aiki diam-diam memasangi cincin pada Mahalini. Momen yang kesekian kalinya ini ikut disaksikan langsung Dion Raharja, kakak Mahalini. Gimana? Sebentar, izin dulu, sayang. Iya, beli deh, izinin nggak nih? Punten. Dipantau. Nggak sok masuk sih. Yeah. Diketahui bersama pada statement Kang Sule jauh sebelumnya bahwa dirinya sebagai ayah dari Rizky Febian sangat mendukung hubungan anaknya bersama Mahalini, dan untuk langkah selanjutnya atau jalan terbaiknya Kang Sule menyerahkan segalanya pada Rizky Febian. Agama, kalau misalnya Iki sampai menikah, setuju apa enggak nih sebagai ayah? Kalau gue makan tidak ada hak untuk ngejes anak gue, lu harus gimana-gimana. Yang ngejalanin kan Iki, dia juga tahu berpasangan dengan siapa. Jadi silahkan aja monggo, jalanin aja sendiri. Itu kebahagiaan buat Iki misalkan, gak usah, gak boleh kamu pacaran, itu beda dia. Enggak, gue jalanin aja Ki, ntar ngerasain gimana. Kalau memang sudah ada jodohnya dari Tuhan, ya akan terjadi. Kalau memang tidak, ya udah. Jadi santai aja. Perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Raharja bisa dikatakan baru seumuran jagung. Namun mereka nampak begitu saling menghargai satu sama lainnya, bahkan saling mensupport dalam karir. Sekali lagi, selamat 3 bulanan ya Aiki dan Telini, dan juga Baby J sudah memasuki usia 3 bulan. Semoga nantinya ada waktu bertemu langsung sama Dede Azam ya di Tambun. Amin. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.